Banyak loh ikannya. Iya. Ikan patin. Ikan patin. 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 Bukan ikan patin. Bukan. Apa manusia apa ikan? Manusia kanteng ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Wow, gimana nih kabar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Malaysia? Semoga sehat walafiat, sayang ya. Di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan semoga juga ya masa pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir ya, agar kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video yang bertajuk apa nih sayang? Ya ini videonya requestan ya. Requestan dari saudara kita nih di Malaysia ya. Nah ini requestan dari aku underscore Serizawa. Nah dia bilang apa nih dia tak? Assalamualaikum Kak Fatih. Waalaikumsalam. Tolong reaction video ini ya. Oke. Apa nih? Siap bos. Oke teman-teman, ini berarti judulnya tajuk ya kan? Nah tajuknya apa nih sayangku? Tajuknya yaitu The Mines Mall. Di dalamnya ada aliran sungai ke Tasik yang banyak ikan besar. Hah? Mall ada ikan? Mall? Ada sungai? Mall ada sungai. Aduh, unik ini, gak bosan kita ke mall nih. Iya, ini unik sangat loh sayangnya. Baru tahu nih kita kan. Wonderland Malaysia. Waduh sayang, ini langsung aja ya. Wah, abang udah penasaran nih. Oke teman-teman, sebelum kita simak cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong ya teman-teman, dipadamkan dulu subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang ada rezeki lebih, jangan lupa pula join di channel membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah, yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Jam join. Nah, bagi teman-teman, kalau kalian join di paket yang paling mahal, yaitu diamond, sayang ya. Nah, itu 100%-nya bakal kami sumbangkan dananya untuk fakir miskin dan juga anak yatim yang ada di Aceh. Oke, yuk langsung saja kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Jembatan ini untuk penghubung dua sisi. Wonderland ya. Di mana sini ada sungai di dalam. Sungai dalam mall. Wah, unik sangat loh sayangnya. Di luar sana ya. Jadi Tasik di sini ada dua, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Wah. Jadi di sinilah penghubung antara dua danau. Atau dua Tasik ya. Jadi banyak sekali ikan-ikan di sini. Unik loh. Iya loh, baru tengok ya. Ikan besar-besar, ikan keli. Nanti kita lihat sama-sama guys ya. Unik ya, beda tempat lain-lain ya. Tak pernah kan? Saya di mall ada sungai. Oh, ini apa nih? Makan. Makan ya? Nah, oh, ini ikannya nih. Ikan nih. Aduh, sejuknya. Ya, wih, enak nih sayang. Orang bukan lagi ke mall nih. Naik perahu di situ. Ikannya besar-besar teman-teman ya. Keren loh yang ini. Iya. Wah, mall terunik nih sayang ya. Coba. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo silakan tekan tombol subscribe supaya aku harus semangat. Ahmad Nazar ya. Ahmad Nazar. Orang pada tengok-tengok ikan. Iya loh ya. Tak bosan ya kalau istrinya belanja, suaminya ya tengok ikan aja. Nah, banyak loh ikannya. Iya. Ikan patin. Ikan patin. 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 Bukan ikan patin. Bukan. Apa manusia apa ikan? Manusia kanteng ya. Banyak ya ikannya ya. Iya, itu kita goreng enak dia. Enak ya goreng ikan orang. Ikan lele itu yang ini ada kumisnya dia. Ikan patin. Tempat kita ikan lele namanya. Luas kali ya, danau ya, sungainya ya. Karena kan menghubungkan antara dua gitu kan. Dua Tasik ya. Ini lagi mamam ya. Iya, buka mulut ya. Oke guys,
Jadi Demans ini, nah, Demans atau Wonderland ya, kan? Ini unik sekali ya daripada plaza-plaza lain. Basir, ya? Itu paling unik di Wonderland. Iya. Ini dia tarik. Nah, ini nih antar dua ya. Dua tasik. Wow. Mines Wellness City. Wih, siap. Wah, ini apa nih? Kita kunjungi ini ya. Ini ya? Wah, kalau kita datang ini kita review ya. Lama ada sungai. Cuma air N25 nih, ada 20 nih kan? Itu ya anak-anak. Oh, anak-anak, air N30, air N25, air N18 sih ya. Seronoknya nih, ini. Lama. Ya. Malaysia terbaik nih pokoknya. Setengah jam. 20 menit. Setengah jam. Ah. Ini 50 menit. Durasinya ya. Nah, apa nih banyak kali ini bendera Malaysia-nya? Sekian lagi ya? Sana tadi sudah? Nah, ini tempat lain, Bang. Iya, Kak? Sekian lagi di sangat menjunjung tinggi ya, bendera negara ya, di mana-mana ada bendera ya. Tuh, kan? Ya, ini ada bendera, ya? Bendera Malaysia. Ada ini di kasir ya? Di kasir ada ini. Ini sedikit dulu. Kasir pula. Tadi dicek juga. Oke, guys, sementara kita menunggu botnya datang. Oh, ada botnya naik bot ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Tiket untuk naik bot. Ini banyak sekali ikannya, teman-teman. Ih, besar ikannya. Ini ikan keli ya. Kelele. Ikan kelele, mau dong bilang. Jadi di pinggir sungai sana banyak restoran. Oh iya, banyak restoran. Kita bisa sambil makan. Cantik loh ya. Sambil lihat. Unik nih, sambil makan. Ada sungai, bisa tengok ikan gitu ya. Tidak jenuh gitu kan. Ini gak bosan. Biasanya kan kalau di mall-mall tuh ya kalau makan, kok makan berdua ya tengoknya. Muka dia aja. Orang lewat gitu ya. Maksudnya gak ada yang lain gitu. Tengok makanan, orang lewat sama orang yang di depan kita gitu ya. Tapi kalau ini unik nih. Jadi kita kayak serasa di luar, gak serasa di mall kan. Serasa berada di alam terbuka gitu. Padahal di mall loh ada sungai. Suasananya sangat adem gitu ya. Sejuk ya. Oke, lagi-lagi saya. Ikan. Wow, luas ya, panjang. Panjang ya. Sampai kemari dalam 10 menit lagi lah, teman-teman. Oh, 10 menit lagi. 10 menit lagi lu nak sampai botnya ya. Ada masa tunggu juga ya, kan? Botnya jalan-jalan dulu. Berapa lantai nih ya? 3, 4, 5. Ini mall Wonderland ya, unik sekali, teman-teman. Mall Wonderland. Emang unik. Ya. Belum pernah aku lihat. Sama. Ada. Sama, kami pun baru tengok ya. Oh, pengen sangat kami kunjungi sini. Dan banyak juga ikan ya, teman-teman. Airnya berombak. Oh, airnya berombak. Ini botnya nih. Ikutlah, Bang. Ikutlah, Bang. Ayo nak ikut. Tabung ya, tabung dulu. Bang, ayo nak ikut. Tabung dulu. Tak boleh nak kita pergi, tak ada duit. Kami nak pergi, tak ada uang. Botnya sudah bertambat di... Dah dermaga nih bootnya. Wow. Nah, ini penumpangnya nih lagi nunggu. Wow. Dah berangkat. Sangat penuh ya. Aduh. Anak-anak kecil juga, budak-budak ikut ya. Jalan-jalan. Budak-budak pasti senang sangat lah naik itu. Kita aja senang, apalagi budak-budak kan. Ada bunga-bunga ya tak kaki. Ada perempuan lagi kan. Hias bunga-bunga pula di bot ni. Hias pakai bunga gitu kan. Tu kan pemandangannya, ya Allah. Luar biasa lu sayang. Wow, ni dah sampai ke? Dah turun ya. Nyebrang ya dari sana ke sini. Agaknya nyebrang tu. Nyebrang ya. Kalau kita dari kanan ke kiri tu harus naik bot dulu kan, kita nyebrang ah. Tapi tadi ada tangga juga kan? Wah, udah habis aja. Masya Allah, luar biasa. Uniknya nih mall di Malaysia. Kita mau nyebrang aja, kan di sebelah sana kan tadi baju ya. Sebelah sini tempat makan ya. Jadi kalau kita siap belanja, mau makan, naik bot dulu. Enak juga ya. Tapi gitu. Kalau kita naik bot keliling di mall tuh lebih seru lagi, saya. Ya, emang bisa, tapi nggak ada kayak tadi ya. Cuma untuk nyebrang aja tadi. Mungkin dia belum pilih paket lain, kan tadi banyak paket-paketnya gitu kan. Ya. Luar biasa nih Malaysia nih ya. Calum ada mall, ada sungai di dalam mall. Aduh, unik-uniknya.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video kami hari ini. Semoga video kami ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan juga bagi kalian ya. Kami pun baru tahu ya, biasanya. Ini semoga juga menambah minat kalian ya, mengunjungi Malaysia. Kami pun baru tahu nih, dan kami makin menggebu-gebu lagi nih saya untuk ke Malaysia. Tapi kita semakin banyak election tentang Malaysia, semakin banyak tahu nih tempat-tempat yang harus kita kunjungi ya. Nanti kita pas sampai sana, tak mau pulang-pulang nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.